Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali, saat ini sedang berada di Dusun Karangsari, Desa Dieng Kulon, teman-teman. Kita akan coba keliling di wilayah dusun ini ya. Dusun yang berada di dekat lokasi kompleks Candi Arjuna ya, teman-teman, dan juga Kawah Sikidang ya. Teman-teman yang ke Kawah Sikidang nanti tinggal lurus saja, tinggal beberapa puluh meter lagi dari sini ya, beberapa ratus meter maksudnya. Oke, kita akan coba jalan-jalan di dusun Karangsari ini. Oke. Kita jalan-jalan di sekitar desa ini. Kita lihat kondisi di dusun Karangsari ya, Desa Dieng Kulon. Oke, kita keliling dulu. Pak, nyun sewu. Oh, ternyata ini sedang ada kendaraan, kita akan putar balik saja. Oke, kita putar balik. Oke, di sini banyak sekali homestay ya, teman-teman ya. Jadi kalau berkunjung ke Dieng jangan khawatir. Di sini itu kebanyakan adalah homestay ya. Oke, kita keliling ke sebelah sini, ini juga homestay. Oh, ini terakhir. Ini masih ada jalan ke sini, coba kita coba keliling di sini. Oh, itu terakhir juga ya, teman-teman ya. Kita mungkin belok sini aja. Ini juga rumah terakhir, maaf. Ternyata kita udah buntu di sini jalannya. Kita balik lagi. Berarti kita sekarang belok sebelah kiri ini. Oh, ini ada yang keren dari sini pemandangannya. Ini kita kemana ya? Sini atau sini? Sini berarti. Oke, ini tanaman kentang. Nah, ini ada karika ya di sini ya. Oke, kita masuk gang. Oke, kita coba keliling sebelah sini ya, teman-teman ya. Oke, tadi kita udah sana. Nah, sekarang kita coba di sebelah sini. Ini ada masjid terbesar ya. Oke, kita coba belok sini. Oh, ini ternyata kita nanjak lagi, Pak. Nyun sewu. Oh, ini jalan udah kita lalui ya tadi ya, pas pertama masuk. Nah, kita mau ke bawah aja.
kita muter-muter aja. Nyun sewu. Nah, sekarang kita belok ke sana. Sewu. Ini coba kita udah ngalui ya. Oke. Ternyata gangnya ini aja. Kita muter lagi lah. Sebelah sini. Ini karika yang sudah matang. Oh, kita lewat sana. Kita tadi belum lewat sini ya. Oke. Nyun sewu. Nah, ini dusun Karangsari ini memang tidak terlalu lebar ya teman-teman ya. Jadi memang hanya mungkin beberapa ini luasnya. Dan ini pun kita udah keliling lagi di tempat yang tadi. Nah, kita mungkin akan keluar ya di sini ya teman-teman ya. Nah, kita kembali keluar di jalan utama yang ke Kawah Sikidang. Ini teman-teman ya, ini. Oke. Ini pemandangannya memang bagus banget ya, keren banget di sini. Nih, homestay-homestaynya dengan model kekinian. Teman-teman, ini teman-teman yang mau ke arah Kawah Sikidang di sini belok kanan ya. Nah, ini belok kanan. Kemudian yang ke arah candi ke arah Telaga Warna di sini belok kiri sebelah sana ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.